Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lorenzo Mukuan dapat menjumpai Anda dalam Bilik Konsultasi TVRI Jawa Barat. Dan selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda dan juga mencarikan solusi seputar masalah-masalah penyakit yang bisa saja menyerang Anda ataupun orang-orang yang Anda cintai. Dan tak lupa pemirsa dalam segmen kedua nanti kami akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 540-6677 atau di 022-540-8877 bagi Anda yang berada di luar Bandung. Dan dalam kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat adalah bagaimana caranya mengatasi luka diabetes tanpa efek samping. Dan kita tahu bahwa luka akibat diabetes ini merupakan salah satu dampak yang terburuk ya dari penyakit diabetes ini karena katanya luka ini sulit untuk disembuhkan. Dan untuk membahas hal tersebut sudah hadir bersama saya dalam kesempatan kali ini adalah Mbak Pramesti Nindyaningrum, AMG Esos, selaku produk konsultan PT Soman Indonesia. Apa kabar Mbak Ame? Sehat berkualitas. Iya, sehat iya. Berkualitas ya, karena ini karena sering mengkonsumsi Soman. Pastinya, sampai tiga kali loh. Tiga kali ya. Iya. Baik Mbak Ame, ini sesuai dengan tema pengobatan luka diabetes. Sebetulnya bagaimana sih luka diabetes itu muncul di tubuh kita? Ya, sebelumnya saya mau kasih informasi dulu 5 fakta tentang diabetes itu sendiri. Nah, diabetes itu Indonesia itu menduduki peringkat kelima dunia. Setiap tahunnya itu mengalami peningkatan yang pasti ini bukan prestasi yang membanggakan ya, gitu. Dan 9 juta dari penduduk Indonesia ini mengidap diabetes. 70%-nya tidak menyadari bahwa mereka menderita diabetes. Dan 70% dari penderita tersebut ini kebanyakan adalah diabetes tipe 2 ya, yang disebabkan karena penyakit, karena pola makan, gaya hidup. Dan 70% itu juga dia tidak menyadari bahwa dia terkena diabetes. Dan diabetes itu sendiri dan komplikasinya ya tentunya ini menyebabkan kematian nomor 3 di dunia di Indonesia gitu. Jadi ini adalah fakta yang sangat bukan prestasi yang pasti dan kita mengetahui bahwa diabetes ini termasuk penyakit yang mematikan karena ini disebut dengan the silent killer. Nah, berhubungan dengan luka diabetes atau yang kita sebut dengan gangren ini adalah salah satu komplikasi dari diabetes itu sendiri gitu. Jadi pada saat seseorang ini terkena diabetes ya terutama diabetes tipe 2 di mana tubuh, jadi diabetes itu ada dua. Yang pertama adalah diabetes tipe 1 di mana tubuh tidak bisa menghasilkan insulin sama sekali. Ini ada kerusakan di pankreasnya, bisa disebabkan karena genetik, bisa juga dikarenakan karena virus atau bakteri. Nah, yang kedua adalah diabetes tipe 2 yang disebabkan karena pola makan kita. Nah, ini disebabkan dari pola makan, terusnya juga dari gaya hidup. Tubuh masih bisa menghasilkan insulin, tapi tidak dengan kualitas yang baik. Nah, pada saat kita suka makan yang manis-manis, makan yang gula-gula, atau karbohidrat yang sederhana seperti nasi, terusnya roti putih, pasta, atau manis-manis lainnya ya, ini terjadi kelonjakan gula darah di dalam darah kita, gitu, di mana harusnya gula ini sebagai energi. Nah, insulin itu sendiri ya, ini diproduksi oleh pankreas. Dia akan keluar pada saat gula itu diproduksi. Nah, gula ini akan masuk ke dalam sel. Nah, tugas dari insulin ini membuka pintu gemboknya, membuka kunci gemboknya supaya si glukosa itu masuk ke dalam sel. Nah, karena glukosa ini atau gula ini untuk sel itu dia sebagai energi, gitu, makanan untuk sel supaya dia buat bergenerasi. Nah, karena terlalu sering kita makan yang manis-manis, terusnya ada terjadi kelonjakan gula darah, lama-lama si pankreas ini dipaksa terus untuk membentuk insulin-insulin dalam jumlah yang banyak. Dan itu menyebabkan pankreas kelelahan dan dia akan membentuk insulin yang sudah resisten. Jadi yang sudah rusak insulinnya dihasilkan tetapi dia tidak bisa membuka kuncinya lagi. Gitu. Jadi insulin itu tidak bisa membuka kunci gemboknya lagi sehingga si glukosa itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Dia akan ada di dalam darah kita. Nah, dia akan ada dalam darah kita ikut seluruh tubuh, ke seluruh tubuh. Pertama, dia akan ke pembuluh darah besar. Nah, itu biasanya akan menyebabkan seperti penyakit jantung koroner. Kalau dia ada di jantung ya, sampai ke jantung, menyebabkan penyakit jantung koroner. Kalau dia sampai ke otak, dia bisa menyebabkan yang namanya stroke. Nah, bisa juga ke pembuluh darah yang kecil, itu seperti mata, bisa menyebabkan kebutaan.
ginjal, bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, bisa juga ke syaraf. Nah, karena dia sampai ke syaraf ini, kalau kita memiliki kadar gula darah yang terlalu tinggi dan dalam waktu yang lama, ini menyebabkan syaraf itu jadi tidak sensitif lagi, tidak sensitif. Jadi yang disebut dengan neuropati diabetik, jadi syaraf itu mengalami kerusakan. Jadi dia kurang mampu untuk sensorinya, motoriknya juga nggak bisa lagi. Kalau misalnya di kayak di puskesmas atau di rumah sakit, biasanya di tes itu, misalnya dipukul nih, gitu. Biasanya ada rasanya ya, ada refleksnya. Karena dia udah mati rasa, syarafnya rusak, itu tidak bisa lagi. Nah, gejala kalau terkena neuropati diabetik ya, ini biasanya syaraf-syarafnya itu udah lumpuh. Terus terutama akan adanya itu di daerah jari-jari kaki dan juga di jari-jari tangan gitu. Memang paling banyaknya di kaki. Nah, gejalanya itu pertama kali kesemutan dulu, lalu lama-lama terjadi kayak baal dan mati rasa. Dan warnanya itu kalau sudah sampai mati rasa karena tidak ada oksigen yang masuk ke dalam ke sana ya, terusnya nutrisinya juga nggak nyampe, lama-lama dia bisa kehitaman gitu. Nah, pada saat dia baal tadi, terusnya mati rasa, terus secara nggak sengaja ya, dia misalnya nginjek duri deh yang kecil, luka. Ya, luka, terjadilah luka di kaki tanpa dia sadari. Nah, luka ini yang tadinya kecil, karena kadar gula darahnya tinggi dan juga tidak terkontrol, sehingga darahnya itu manis kan ya, banyak kandungan gula, dia menempel di luka itu. Nah, darah yang manis ini menjadi media yang disukai oleh bakteri dan juga jamur, sehingga bakteri di sana berkembang biak. Dan luka yang tadinya kecil makin lama makin lebar, hingga akhirnya harus diamputasi. Begitu. Berat sekali itu ya. Betul sekali. Jadi sebetulnya luka itu dia tidak membesar karena diabetes itu, tetapi karena bakteri ya. Iya, betul. Ya, karena diabetesnya ini karena kadar gulanya itu tinggi. Jadi kan harusnya darah itu kan membawa nutrisi, terusnya seperti tadi glukosa, lalu juga membawa asam amino, membawa oksigen juga ke seluruh tubuh kita. Nah, kalau kita normal, kita tidak memiliki kadar gula yang tinggi, itu akan membawa tadi asam amino, terusnya glukosa dan juga oksigen. Nah, karena kadar gulanya tinggi, ini diisi oleh glukosa. Akhirnya yang harusnya menyembuhkan luka, nutrisi-nutrisinya ini harusnya menyembuhkan luka, jadinya ditempeli oleh si gula tadi. Ya, gitu. Terhambat seperti itu ya. Terhambat, faktor untuk pembentukan penyembuhan lukanya itu jadi terhambat, terus ditumbuhi oleh bakteri. Belum lagi kalau lukanya sudah lebar, terusnya nanti ada lalat ya, bisa jatuhkan telurnya, bisa ada belatungnya itu. Oh iya, gitu. Jadi dikarenakan karena tadi betul. Terhambat itu, sehingga jadi sarang bakteri ya. Iya, betul dan sekali. Dan itu Mbak Ame, misalnya luka ini pasti dia akan menjadi membusuk itu ketika kita sudah tadi misalnya baal atau kesemutan, atau misalnya sebelum timbul gejala itu pun bisa terjadi gitu. Kalau kita gula darahnya ini terkontrol ya, terusnya juga tidak tidak tinggi, kita bisa menurunkan kadar gula darahnya ini selalu normal, itu luka tidak akan menjadi besar dan membusuk. Jadi kalau begitu. Belum ada itu, nggak akan mungkin itu ya. Betul sekali. Dan jadi, itu rasa baal itu dirasakan ketika kita bangun tidur atau kapanpun itu bisa? Itu udah mati rasa sepanjang waktu. Sepanjang gitu. Waktu. Karena ya? Mungkin awalnya itu dari bangun tidur dulu, kok mulai ada kesemutan kakinya gitu ya? Tuh mulai nggak ada rasanya gitu. Atau mungkin pas lagi mulai hujan aja. Tapi lama-kelamaan ya, karena kadar gulanya tidak terkontrol, terus-terusan dan dalam jangka waktu yang panjang, syaraf itu akan rusak oleh si gula tadi gitu. Saraf ini kan alirannya tuh kecil sekali, tipis sekali, seperti pembuluh darahnya tipis sekali. Nah, sedangkan gula ini adalah partikel yang besar. Nah, begitu dia lewat bersama darah, dia nggak bisa masuk ke dalam si syarafnya ini. Jadi syarafnya itu rusak dan akhirnya syaraf motorik kita, sensori kita itu hilang semuanya gitu. Dan karena tidak ada oksigen juga yang masuk ke sana, kalau kita lihat ada penderita diabetes tuh kakinya hitam gitu ya, menghitam. Gitu. Nah, itu berarti sudah terkena diabetik neuropati gitu. Adakah misalnya Mbak gejala-gejala yang bisa kita tanggulangi dari sejak awal misalnya kalau kita udah begini
ini ada tanda-tanda kena diabetes nih, ada ya, nggak? Jadi diabetes ini disebut dengan the silent killer, gitu. Jadi pembunuh diam-diam, karena kita tidak menyadari. Seperti tadi kita saya katakan di awal bahwa 70%-nya itu tidak menyadari bahwa dia terkena diabetes. Pas lagi tahu kita ke rumah sakit ya, kadar gula darahnya pas diperiksa udah 300, udah 400, atau sudah 500. Nah sebenarnya pada saat kita ke dokter ya, atau kita pada saat ke lab dengan gula darah kita sudah tinggi ya, di atas 120, itu sudah 200-an. Nah sebenarnya kita sudah mengidap gula darah itu atau mengidap diabetes atau kencing manis itu 5 tahun atau 7 tahun sebelumnya, gitu. Karena yang namanya penyakit degeneratif ini dia perlahan-lahan. Dan diabetes itu tidak seperti kayak TBC, terusnya kayak tipes, ya ada gejalanya gitu. Kalau TBC kan gejalanya batuk-batuk sampai keluar darah. Kalau diabetes nggak ada gejalanya gitu. Jadi harus kita sendiri yang aktif. Betul ya. Sekali. Kalau misalnya pada saat kita mulai ada rasa lelah yang sering lelah gitu. Terusnya juga pada saat malam hari. Nah karena glukosanya ini tidak masuk ke dalam sel, makanya selnya ini kan dia jadi dia membutuhkan nutrisi nih, akhirnya menimbulkan rasa lapar, jadinya dia makan, tapi tidak diolah masuk ke dalam sel, sehingga gejala-gejala diabetes pada saat dia sudah parah pertama adalah sering haus ya, terusnya sering minum, lalu cepat lapar, lalu buang air kecilnya juga sering ya, dan yang terakhir adalah ada penurunan berat badan yang drastis yang pada padahal dia tidak sedang diet gitu. Misalnya kalau ada orang yang berat badannya tadinya 70 kilo, dalam satu bulan bisa turun langsung jadi 50 kilo. Nah itu kemungkinan dia terkena diabetes, jadi harus buru-buru dia periksa kadar gula darahnya berapa. Dan jangan sampai karena ini the silent killer, pelan-pelan tahu-tahu sudah stroke. Gitu, malah pelan-pelan dia terjadi penyumbatan di jantung kita, terjadi serangan jantung, bisa menyebabkan kematian juga. Nah gitu. Ini tadi kan Mbak Mbak bilang ada waktu yang cukup lama ya. Nah ini kita berbicara produknya ada di depan kita, ini ada Soman. Nah ini Soman dalam membantu mengatasi diabetes ini seperti apa Mbak? Ya, jadi Soman ini sudah teruji secara klinis ya. Kita beberapa bulan yang lalu bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada ya. Kita melakukan uji klinis. Jadi kita ambil sampelnya sebanyak 57 orang, 58 orang ya. Sebagiannya itu diberikan Soman dan sebagian lagi diberikan placebo. Placebo itu adalah cairan yang mirip Soman gitu. Jadi untuk indikatornya gitu. Nah, pada saat bulan pertama mengkonsumsi Soman, ini sama-sama mengkonsumsi Soman, terus ini mengkonsumsi placebo. Pada saat bulan pertama, ini ada penurunan signifikan pada sampel yang meminum Soman, gitu. Dan meminum placebo tidak ada penurunan yang signifikan. Lalu bulan kedua ada penurunan lagi. Dan dapat disimpulkan pada bulan ketiga bahwa Soman ini efektif untuk dapat menurunkan kadar gula darah. Jadi Soman ini nggak hanya untuk diabetes itu nggak hanya katanya-katanya aja, atau karena ada mengkudunya, lalu ada jinten hitamnya, oh ini bagus untuk diabetes. Tetapi kita sudah melakukan uji klinis. Jadi ini adalah satu-satunya jamu yang sudah teruji klinis untuk masalah diabetes gitu. Dan ini cocok banget. Cocok banget. Betul. Ya baik Mbak Ami, kita akan berbincang lagi lebih lanjut mengenai Soman ini dalam mengatasi gula darah. Namun tentunya usai pesan-pesan berikut ini. Ada 39, teman sejati, Man. Teman sejati, gak pernah bohong. Itu pasti, Man. 39, bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah, ada di setiap tetes, Man. Nyewangi, daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Soman, Man. Jamu tetes. Soman, sejatinya teman. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bilik Konsultasi TVRI Jawa Barat dengan tema pengobatan luka diabetes tanpa efek samping bersama Pramesti Nindyaningrum AMG Esos, produk konsultan dari PT Soman Indonesia.
Baik, Mbak Ami, tadi kita sampai di uji klinis dari Soman itu sendiri. Nah, itu tadi bagaimana hasil akhirnya tadi sempat terpotong? Iya, pada bulan pertama ini ada penurunan yang signifikan. Pada bulan kedua, lalu juga ada penurunan signifikan, dan bulan ketiga juga ada penurunan. Jadi kalau untuk indikator melihat kadar gula darah itu pertama, bukan hanya dari tes darahnya aja gitu ya, tetapi juga dilihat HbA1c-nya. Biasanya HbA1c-nya itu kita lihat 3 bulan sekali, 3 sampai 6 bulan. Itu untuk melihat seberapa efektifnya suatu produk. Nah, karena penelitian itu hanya dilakukan selama 3 bulan saja ya, itu tapi sudah ada penurunannya. Dan ini bisa dilihat selain ada penurunan yang signifikan ya, ada penurunan juga ada perbaikan organnya. Perbaikan jadi Soman organ itu nggak hanya menurunkan kadar gula darah aja, nggak hanya untuk menormalkan, tetapi juga perbaikan organ. Supaya si pankreasnya ini yang menghasilkan insulin, bisa menghasilkan insulin lagi dalam jumlah yang cukup dan juga kualitas yang baik. Di mana kualitasnya tuh ya yang tidak resisten lagi, yang bisa mengenali glukosa di dalam darah, yang bisa membuka kunci gemboknya lagi supaya walaupun dibukanya sedikit gitu ya, itu glukosanya bisa lewat gitu. Jadi glukosanya itu bisa masuk ke dalam sel. Gitu. Dimana kalau perubahan setelah minum Soman, orang-orang yang terkena diabetes itu salah satunya adalah badannya lebih seger. Lebih seger. Gitu. Karena selama ini glukosanya itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Gitu. Jadi regenerasi tidak terjadi, terusnya karena tidak ada energi masuk ke dalam sel, akhirnya jadi cepat lemas gitu. Begitu minum Soman, ada perbaikan di organnya, si pankreasnya ini bisa menghasilkan insulin lagi, si gulanya ini, glukosanya ini bisa masuk ke dalam sel, dan juga nutrisi-nutrisi yang ada di dalam Soman ini masuk ke dalam sel, sehingga selnya itu menjadi ada regenerasi sel. Jadi biasanya orang yang minum Soman tuh badannya lebih seger. Lebih seger. Betul ya. Betul sekali. Terbukti ini kayaknya Mbak Ame seger banget. Seger banget. Ya baik Mbak Ame, tadi kita sempat membahas yang masalahnya ini luka.